Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita ya Di kesempatan kali ini. Hmm. ini Saya lagi perbaikan untuk Hino 500 ya Untuk persiapan unit Ini saya menemukan Model yang kayak gini Untuk chamber Chamber rem tengah ya, ya. Ini untuk teman-teman Teman-teman, ya mungkin bawaannya Hino 500 ya, atau model Hino yang menggunakan chamber atau unit lain. Mungkin cara kerjanya sama. Ini solusi. Apabila sel chamber ini bocor, jadi solusi kalau solusinya, kalau sel chamber bocor, modelnya kayak gini. Kalau dekat sama toko, nggak bisa langsung ganti tapi kalau misalnya kita dalam perjalanan terus jauh ini kalau hasil chamber bocor otomatis rem bakalan ngunci jadi roda ini akan ngunci remnya jadi tidak bisa dijalankan nah solusinya gini teman teman bisa lepas selang selang dua ini satu rem tangan satu rem kaki ini dilepas terus di lipat model begini jadi dibuntu diikat aja di ini fungsinya apa jadi ini angin tidak akan keluar dari sini saat diinjak rem atau dilepaskan rem tangan jadi tidak mengeluarkan angin lagi ini dibuntu dan ini karena bocor ini kita lepas begini ini dilepas nah ini lepas di rem uh, kosong tidak ngerem nah jadi untuk teman-teman uh, kalau mengalami seperti itu bisa dibuntu atau dibuntu selangnya terus ini S dilepas atau nih, ini dilepas uh, ininya untuk uh, supaya tidak ngerem jadi ini, ini nggak fungsi lagi ini nggak dipungsikan jadi unit bisa jalan walau wow, tanpa rem satu ini kalau untuk emergensi atau misalnya nanti unitnya bisa menghalangi jalan atau jauh dari bengkel teman-teman bisa lakukan itu agar unitnya masih bisa dijalankan menuju bengkel terdekat nah selain dilepas di sini di bagian sini solusi lain bisa kalau teman-teman punya kunci 24 Teman-teman nah, bisa kendorkan ini sampai panjang, sampai sekitar Seginilah ya. Sekitar segini sampai segini, nanti dia akan mengendor. Jadi, uh, mobil juga nggak akan ngerem. Nah, yang ini aja, ya. Yang lain tetap fungsi, cuma yang ini tidak berfungsi uh, untuk sementara, menyampaikan ke lokasi perbaikan. Uh, itu solusinya kalau nanti teman-teman di perjalanan itu mengalami rem rem ngejim atau lengket solusinya seperti itu sekian untuk tips dari saya semoga video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman ya yang uh, suka dengan video ini silahkan di share ke teman-teman lainnya Dan jangan lupa like uh, dan juga subscribe nya ya Agar saya semangat untuk uh, memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi Jadi solusinya tadi ya seperti itu ya Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.